setelah saya bayarin tuh anak yatim, saya bilang, ya sudah dek, nanti kamu gak usah bayaran lagi, kakak yang bayarin. Insya Allah. Saya pulang. Saya pulang, waktu itu saya sudah berubah jadi tukang fotokopi. Apa, kerja di Uda Yasril, bantuin fotokopi. Saya sujud, saya bilang sama Allah begini, ya Allah, udah saya bayarin tuh anak yatim satu. Dan kau tahu, saya mau ditagih nih bulan depan. Katanya sih, kalau saya gak bayar, saya dipenjarain. Sekarang tinggal engkau deh. Kalau tuan yatim mau saya bayarin lagi bulan depan, tolong, supaya saya bisa bayar bulan depan. Tapi kalau sampai saya gak bisa bayar, saya dipenjarain, berarti tuan yatim gak kebayar. Silahkan kau pilih, ya Allah. Yang mana nih? Iya, saya mau begitu doanya. Kemudian saya bangun, saya lipat sejadah, kerja aja lagi udah. Biasa aja lagi.